Untuk mewujudkan peningkatan kode etik profesi menuju Polri yang presisi, Polri menggelar rapat koordinasi pengawasan atau Kakorwas bersama dengan Kompolnas yang berlangsung di Gedung Tribrata Dharmawangsa dengan tema independensi pengawasan guna perubahan mindset dan culture set dalam penegakan kode etik profesi untuk mewujudkan Polri yang presisi. Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Komisi Nasional Disabilitas. Selain sejumlah perwakilan kementerian, Kakorwas juga dihadiri oleh Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia secara virtual. Dalam rapat kali ini, Kapolri bersama dengan Ketua Kompolnas Beni Mamoto menandatangani nota kesepakatan berkaitan dengan hubungan tata cara fungsi tugas dan wewenang Polri. Berkaitan dengan tema yang diusung, Kakorwas kali ini merupakan bagian dari prioritas Polri dalam melakukan transformasi pengawasan menuju Polri yang presisi. Polri akan terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.